mana Bu? Loh, Bujuri. Masya Allah. Monggo, dah sana ya. Berapa kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita warga Jember lagi refreshing yang mumer, murah meriah di TPA, tempat pembuangan akhir sampah warga masyarakat Jember di pembuangan sampah TPA Pakusari. Dan ini adalah suatu rezeki dan berkah buat kami semua yang ada di sini bertemu dengan beliaunya, sang maestro yang mempunyai pemikiran kreatif. Saya bangga mulai tahun 2017 kalau tidak salah ya. Saya ingat saya, dan hari ini kita langsung ketemu yang mempunyai pemikiran kreatif ini. Beliaunya Pak Budi. Di mana sih Pak Budi? Mas Bud ya. Buat Mas Bud punya ide-ide seperti itu loh. Aku bangga sekali. Ya, terima kasih. Saya karena dukungan dari seluruh masyarakat bahwa kita mau kotor TPA akan dikenakan dan dijadikan tempat wisata edukasi agar masyarakat sadar bahwa membuang sampah itu sama dengan memindahkan sampah. Jadi sampah masyarakat itu harus dipindahkan supaya menjadi lebih baik, itu maksudnya ya? Ya. Terima kasih buat Mas Bud yang punya pemikiran ide-ide yang cemerlang, kreatif, dan semoga masyarakat Jember semuanya juga seperti beliaunya, pemikirannya, sehingga membuat kemajuan dari yang hal-hal yang disepelekan benar-benar luar biasa. Saya pengagum beratnya selama ini ternyata. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali lagi. Sukses. Ya, makasih Pak Budi. Ya, makasih. Mohon maaf. Saya kebetulan lagi sandal jabitan ini. Iya. Sudah berapa kali sih di sana? Tetangga di rumah nih.